Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobat pasangan suami istri yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwa para wanita atau para istri yang pekerjaannya keseharian sering di dalam rumah, mencuci, memasak, menjaga anak, dan yang lainnya, tentu hal ini akan mudah merasa bosan, mudah merasa letih. Maka para suami hendaknya bisa menangkap pesan itu. Maka tidak mengapa, bahkan dianjurkan untuk menghadirkan suasana menghibur buat para istri atau para wanita pasangannya. Misalnya seorang suami ya mengajak istri-istrinya untuk melihat, menyaksikan permainan-permainan yang mubah, ya pertunjukan-pertunjukan ketangkasan, pertunjukan balapan kuda misalnya, ya permainan ketangkasan rakyat seperti lomba lari, atau ya seperti lomba memanah dan yang lainnya. Rasulullah SAW dahulu menawarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyaksikan ya permainan-permainan yang diperankan oleh budak, ya seperti halnya dua budak dari Sudan yang memainkan ketangkasan tombak, ya maka suami di sini bisa melihat peluang itu. Yang kedua, mungkin suami bisa mengajak istri-istrinya untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajak istri-istrinya untuk menemani beliau dalam perjalanan-perjalanannya. Aisyah menceritakan tentang hal itu. Suami juga di sini bisa mengajak istrinya untuk berlibur, ya, melihat pemandangan-pemandangan di pinggir pantai, di pegunungan, dan yang semisalnya. Juga alternatif untuk menghadirkan hiburan buat istri-istri kita, bisa memberikan keleluasan mereka untuk melakukan aktivitas bersama teman-temannya, atau dalam bahasa sekarang mungkin wanita-wanita sosialita. Ya, bagaimana Aisyah juga menceritakan dulu beliau punya teman sepermainan. Ketika mereka masuk, ya, menemui Aisyah, Rasulullah datang, mereka bersembunyi. Nah, ini beberapa langkah yang akan menghadirkan suasana hiburan buat para istri dan juga akan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam tersedia di Play Store.